Okay, kita sampai soalan nombor 12. Jadi dia kata jadual di bawah menunjukkan masa yang diluangkan dalam jam untuk mengulang kaji dalam seminggu oleh 32 orang murid. Okay, table Cikgu dah salin. Ada 2 orang murid yang buat ulang kaji 1 jam seminggu. Ada 5 orang murid yang belajar selama 2 jam. Ada 6 murid yang belajar 3 jam. Ada 9 murid yang belajar 4 jam seminggu. Ada 6 murid yang belajar 5 jam seminggu dan seterusnya. Iaitu ada seorang murid yang belajar 10 jam satu minggu. Jadi soalannya, A, hitung julat, julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai bagi taburan ini. Okay, jadi untuk menceritakan dengan lebih jelas, cikgu akan tulis data ni macam mana kalau data ni kita letak satu-satu. Okay? Jadi kita ada ada 2 orang murid yang belajar 1 jam. Jadi maknanya dia nombor tu adalah 1-1. Ada 2 orang. Kemudian ada 5 orang belajar 2 jam. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ada 6 murid belajar 3 jam. Jadi 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 9 murid belajar 4 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6 murid belajar 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 2 murid belajar 6 jam. 6, 6. Kemudian ada seorang belajar 7 jam dan ada seorang belajar 10 jam. Jadi kalau kita bilang di sini, kita akan bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Seperti yang dinyatakan, ada 32 orang murid. Hitung julat. Jadi untuk julat, okay, soalan A, pertama julat. Julat itu apa? Data paling besar tolak data paling kecil, iaitu perbezaan antara data terkecil dan terbesar. Jadi data paling besar ialah 10 jam dan 1 jam yang paling kecil. Jadi maknanya 9 jam. Kemudian julat antara kuartal. Kuartil. Kuartil ke kuartilan. Bukan pasti juga. Okay. Jadi, apa itu julat antara kuartil? Itu sebenarnya cikgu buat ni adalah untuk menjelaskan timing lah. Okay. Jadi, kamu kena tahu kuartil pertama, Q1, iaitu kamu kena darabkan 1/4 dengan jumlah semua ni yang 32, kamu tambah 1 ya. Okay, jadi 30 darab 33. Bila darab 33, kita dapat 8.25. Cikgu dah kira siap-siap kan? Yang ni tuh, bukan jawapan dia 8.25. Okay? Okay. Jadi ramai yang tanya, kenapa tambah 1? Okay, tak, kenapa tambah 1? Lebih senang kalau kita explainkan median eh? Kalau median ini tak termasuk dalam topik ini, bukan, maksudnya tak termasuk soalan ni lah, tapi untuk median. Okey, jadi kalau kita darabkan saja 1/2 dengan 32, kita akan dapat 16. 16 tu maknanya 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 16. Yang ke-16. Jadi 4 yang ini. Kamu kena tahu median itu adalah yang tengah-tengah. Tengah-tengah betul ke yang ke-16 tu yang tengah-tengah? Kamu tengok, kalau 16 yang tengah-tengah, tapi sebelah sini ada 15 data, tapi sebelah kanan ada 16 data. Adakah yang ini duduk tengah-tengah? Jadi untuk mengelakkan masalah ini,
kamu cuba darab 1/2 dengan 33, kamu akan dapat 16.5. 16.5 nanti kita bila kita kira macam puluhan 25 ke puluhan 75 ke, setiap kali kita ada perpuluhan tu, kita ambil data yang tengah-tengah antara yang nombor 16 dan 17. 16, 17. Tengah-tengah dekat sini. Jadi bila kita ambil median tu tengah-tengah di sini, yang di sini sebagai median, yang data yang tak wujud, maknanya sebelah kiri akan ada 16, sebelah kanan ada 16, barulah yang itu dinamakan sebagai median yang di tengah-tengah. Jadi itulah sebabnya kita kena darab dengan tambahan satu data. Okay? Right. Jadi okay. Jadi kalau kita dah tahu median dekat sini sebenarnya, kita boleh kira lah. Kalau nak kira kalau data tak banyak, kita kamu boleh buat macam ni. Bila dah tahu median dekat sini, tengah-tengah sini, jadi kamu ambil ya, tengah-tengah ni ada 16. Jadi 1/2 darab dengan 17, tambah 1 juga. Okey. Okey, dapat 8.5. 8.5 tu maknanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang sini yang Q1. Okey? Yang di sini bukan 3 ini, bukan 3 ini. Kebetulan dia 3 dengan 3 tak masalah lah kan? Tapi kalau nanti kalau 3 dengan 4, kamu tak bolehlah mengambil macam 1/2 darab 16 tadi. 1/2 darab 16 kena dapat 8. Okey, jadi kalau kamu kira 1 2 3 4 5 6 7 8 yang ini. Kalau yang ini sebelah kiri dengan sebelah kanan tu tak sama banyak, tak seimbang, bukan duduk tengah-tengah antara rata-rata yang banyak ini. Okey, dia kena darab dengan tambahan satu data. Okey, jadi Q1 kita dapatlah sebagai 3. Okey, tetapi kalau data tu banyak, adakah macam mana kita nak buat? Nah, ni cikgu cakap tentang data yang banyak. Jadi anggapkan data ni sebagai banyaklah. Okey, jadi kita praktis yang ni. Okey, kamu dah tahu jawapan dia 3, tapi kita buat juga cara nak mengira yang betul. Kalau data tu 100, cikgu penatlah nak tulis 100 data. Okey? Jadi kamu buat yang dipanggil sebagai kumulatif. Kumulatif tu apa? Jumlah. Okey, jadi ada dekat sini ada jumlah dia berapa? Ada 2. Kemudian seterusnya ni, kamu kena tahu jumlah ini, yang seterusnya ni adalah jumlah semua sebelum dan data ini. Dia akan jadi 7. Mana datang 7? 2 tambah 5 akan 7. Lepas tu 7 ni tambah 6 akan dapat 13. 13 tambah 9 akan dapat 22. 22 tambah 6 dapat 28. 28 tambah 2 dapat 30, 30 tambah 1, 31, dan 31 tambah 2, 32. Itu tak lengkap lagi tu. Okay, jadi kumulatif ni kamu perlu buat macam ni. Data pertama dan kedua adalah yang belajar 1 jam. Tengok 1 dan 2 ni, 1 jam eh, 1 hingga 2. Macam tu, 1 hingga 2 kamu buat gitu. Selepas nombor 2, yang ketiga sampai ketujuh adalah duduk pada yang ini, kategori yang ini. Okay, kegagalan kamu tu, cikgu rasa kamu dah faham. Ini 8 sampai 13. Kemudian lepas 13, ialah 14. Lepas tu 23. Kemudian 29 dan 30. Duduk kat sini. Dan yang 31 tu sebab ada 1 je. Dan 32. Data ke 32 adalah yang data untuk 10 jam. Data ke 31 adalah yang 7 jam. Okay, kan? Jadi, bila kamu tahu macam tu, kita boleh gunakan ini. 8.25 ini dia duduk di antara 8 dan 9. 8 dan 9 dia duduk dalam ni. Duduk dalam ni kelas ketiga tu 3. Macam tu je ambil. Okey, 3. Jadi kita teruskan dengan Q3 ialah 3/4 darab dengan 33. 3/4 darab 33 berapa? Kita dapat 24.75. 24.75. Jadi cikgu ulang sekali lagi, kalau 0.25 jangan bundarkan pada 8. Dia cikgu nak beritahu dia duduk di antara nombor 8 dan 9. 24.75 duduk di antara nombor 24 dan 25. 24 dan 25 dekat sini, dekat sini. Okey, 1 2 3 4 5 yang kelima. 1 2 3 4 5. So data dia adalah
5. Okey? Jadi yang inilah yang salah satu daripada ni. Cikgu pun tak pasti. Okay, kalau kamu nak suruh bilang 24.5 ni yang ke 24 dan 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Ah, dia duduk sekat sini. Ni Q3. Okey? Q3 tu maknanya kalau data tu lain kamu kena tambah. Okey, dan kalau 5 sini 5 sini 6, kamu kena tambah bagi 2. Dan data dia sama, 5 tambah 5 bagi 2, 5 jugaklah. Okey? Alright. Jadi kita dapat julat antara kuartal sebab Q1 ialah 3, Q3 adalah 5. Jadi julat antara kuartal ini ialah 5 tolak 3 iaitu 2. Okey, kena tolak. Okey, habis yang itu. Seterusnya kita pergi kepada variance. Jadi untuk mengira variance ni, kamu kena okey, ini tak payah padam. Okey, ya. Variance ada dua formula, iaitu variance adalah jumlah x kuasa 2 bahagi n, berapa non nilai yang ada, tolak dengan min kuasa 2. Dia juga boleh dikira dengan mencari jumlah bagi X1 tolak min, X1 tolak min tutup bracket kuasa 2 tambah X2 tolak min kuasa 2 dan tambah seterusnya. Okey, dan tambah berapa sampai ke data yang ke 32. Okey. Jadi untuk yang ini kita akan kira satu-satu. Cikgu tunjukkan teknik yang ini. Jadi cikgu akan tunjukkan teknik yang ini. Kamu kena tahu dua-dua sebab dalam peperiksaan ada diberikan data yang macam ini dan macam ni. Iaitu yang di mana dia bagi dalam bentuk X1, X2 saja. Tapi kamu kena faham bahawa yang sedang dikira adalah mencari jumlah X kuasa 2 ataupun yang dah tolak kuasa 2. Okay? Alright. Jadi kita akan mencari bagi jumlah X kuasa 2 tu dulu. Okay, jadi kita buat satu. Jadi jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N. Yang ini bermaksud kita tengok dah data ni. Data ni bukan 2-2 tapi 1-1. Tak satu. Data tu 1-1. Datang di sini. Jadi sebenarnya jadi dalam kes X kuasa 2 ni ialah 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Jadi lebih baik lagi senang 1 kuasa 2 darab 2. Jumlah apa? Jadi yang kuasa 2 tu nombor yang atas ni. Okey, dan tambah lagi dengan 2 kuasa 2 darab 5 tambah dengan 3 kuasa 2 darab 6 tambah 4 kuasa 2 darab 9 tambah 5 kuasa 2 darab 6 tambah 6 kuasa 2 darab 2 dan tambah 7 kuasa 2 darab 1 tambah 10 kuasa 2 darab 1 dan dibahagikan dengan berapa jumlah data yang ada iaitu 32. Jadi untuk pengiraan itu kita akan dapat 591 okay, bahagi 32. Okay, jadi kalau kamu nak tiba-tiba nampak dalam video bahawa nombor yang kamu kira ni salah, mungkin ada nombor yang cikgu salah. Okay, cikgu dah buat tadi. Sebelum cikgu buat video, cikgu dah kira dulu. Jadi tetapi mungkin cikgu tulis salah. Okay, jadi kamu hati-hati sikit. Tapi jumlah ni betul. Okay, jadi kuasa 2 tu mungkin ada from time to time tu mungkin ada khilafnya. Okay, dan kita akan dapat bila bahagi, kamu nak biarkan dalam macam ni ataupun dalam bentuk kita dapat banyak sangat perpuluhan, iaitu 18.46875. Jadi cikgu rasa cikgu tak nak ambil inilah. Cikgu nak ambil yang ini je, jumlah X kuasa 2 per N itu. Okey, dan kemudian bagaimana kita nak mengira min?
mengira min adalah jumlah X. Jumlah nombor X bahagi dengan berapa data yang ada. Jadi kita kena kira yang tu pula. Jadi jumlah X itu adalah nombor yang sama, tapi kita jangan ada jangan ada kuasa dua. Okey, jadi untuk yang ini cikgu padam ini je lah. Okey, jadi buat note eh. Jumlah X kuasa 2 bahagi N adalah 591 per 32. Jadi sebab cikgu nak jumlah X kuat sekarang ni, X ni cikgu padam, 1 kuasa 2 ni padam. Okey, jadi sini, jadi ni kita boleh padam lah. Jadi kuasa 2 ni padam, kerja yang sama jumlah X tu. Okey kan, jadi kamu akan jumlah ni sama je. Ya, itu yang bawah sama, yang atas tu tak sama. Okey, jadi dia akan dapat, iaitu patutnya kamu akan dapat 125 per 32. Yang ini juga banyak titik perpuluhan, 3.90625. Okey, jadi ini lebih, cikgu lebih sukalah menggunakan jadi min. Okey, min adalah ni bahagi ni kan, min lah jumlah x bagi n. Jadi cikgu gunakan 125 per 32. Okey, kita dah dapat nilai tersebut. Seterusnya kamu kena masukkan dalam formula untuk variance. Jadi variance pada muka tu 2, iaitu jumlah X kuasa 2 itu 591 per 32 dan ditolakkan dengan min. Min adalah 125. Min adalah 125 per 32. Cikgu letak bracket sebab kita kena kuasa 2 kan dia. Okey, jadi dia akan dapat berapa? Dapat check jap. Bila tolak, kita akan dapat pastikan letak dalam bracket eh. Especially calculator eh. Yang ni tak apa, tapi ini sebab nak kuasa 2. Kalau kamu tak letak calculator, dia kemungkinan besar dia akan 32 je kuasa 2. Tapi yang ni sepatutnya yang bracket ni kuasa 2. So kita akan dapat 3.20996. Okay, dan dia nak sisi ampiawai. Sisi ampiawai adalah punca kuasa 2 bagi nilai ini. Okay, sebab ni ada kuasa 2, ni tak ada kuasa 2, iaitu 1.7916. Dia dalam buku teks dia bagi kurang sikit tempat perpuluhan tu, tapi tak ada masalah lah. Kamu nak gunakan berapa desimal titik perpuluhan, kecuali nyatakan. Dalam kes ni dia tak nyatakan, jadi cikgu bagi banyak. Okay, tak masalah. Okay, alright. Itu jawapan dengan menggunakan formula ini. Tetapi kita juga kena tahu bahawa sisi hampiawai boleh juga menggunakan formula ni. Okey ya, jadi formula ini adakah cikgu dah okey, min, yang penting min eh. Sebab ni min x1 okey, iaitu 1 tolak min. Min berapa? Min 125. 125 per 32, tolak dulu. Dia ada bracket sebenarnya. Jumlah tu nanti kita campur maksudnya eh. Jumlah lepas tu bracket, jadi kita tak boleh lah jumlah tu lagi sebab kita akan jumlahkan. Okey, kuasa 2 di sini. Lepas tu ada berapa yang 1 ni? Ada 2. Ha, tu kena darab 2. Okey, dan tambah dengan nota kedua, nombor kedua, iaitu masa dia 2. 2 tolak dengan 125 per 32 kuasa 2 dan darab dengan 5. Tambah data ketiga, 3 tolak 125 per 32 kuasa 2 darab 6. Tambah 4 tolak 125 per 32 kuasa 2 darab 9. Tambah
5 tolak 125 per 32 kuasa 2 darab 6 tambah 6 tolak min 125 per 32 kuasa 2 darab 2 dan tambah. Kamu tahulah kan? Okey. Jadi kita akan ada per 32. Nanti ada dua lagi nombor kan? Yang ingat pula nombor tu tak wujud. 7 tolak 125 per 32 kuasa 2 darab 1. Tak payahlah. Dan akhir sekali tambah dengan 10 tolak 125 per 32 darab 1. Sekali lagi tak payah. Okey, jadi dan tadi cikgu dah kira jumlah dia. Okey, disebabkan kalkulator cikgu ni ada masalah sikit. Dia tak cukup banyak. Dia sampai okey, cikgu rasa tadi dia sampai sini je. Okey, sampai sini dia habis. Okey, habis kat situ kan. Okey, jadi sampai 4 je rasanya, tapi kamu kena mungkin kena campur-campur. Cikgu dapat 47.24 ya, yang semua nombor cikgu ambil ni 609375. Okey, lepas tu okey, jadi yang ini kamu boleh check dah 1 2 3 ni ke dan 4 sekali ataupun 1 2 3 je dah cikgu tak apa ingat dah. Okey. Lepas tu disebabkan dah berhenti, cikgu retype lah untuk yang baru. Yang ini pula dan 4 yang terakhir. Ini bukan 2 je, ada 4 eh. 7 dan 10. Yang itu cikgu dapat 55.47265 625. Okey, banyak je. Okey, ambil semua dan kita bahagikan dengan 32. Okey, ambil semua nombor ni bahagi dengan 32, kita akan dapat juga jawapan seperti tadi, 3.20996. Okey, jadi lepas tu untuk cari sisihan piawai, kamu punca kuasa 2, so dapat nanti 1.7916. Okey, jadi habislah soalan A. Okey, dan B, nyatakan sukatan serakan yang lebih sesuai digunakan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih jelas berkenaan masa ulang kaji bagi kumpulan murid ini. Cikgu dapati jawapan belakang dia kata julat antara kuartal. Julat antara kuartal. Okey, cikgu beritahu ke bahawa dia beritahu ini. Julat antara kuartal, iaitu perbezaan dia adalah 2. Okey, jadi dapat 2. Tapi pada cikgu sebenarnya, cikgu perlukan semua data ini untuk melihat yang lebih jelas. Kalau satu data satu je tidak memberikan gambaran yang jelas. Okey, sebab cikgu juga nak tahu julat. Cikgu nak tahu antara yang terkecil hingga yang terbesar. Cikgu tahu okey, kecil dengan besar dia akan dapat perbezaan. Kemudian julat antara kuartal 2. Dan kemudian kita ada sisihan piawai. Sisihan piawai itu menunjukkan apa ni? Kalau ni min, kemudian ada data-data di sini, data-data sini, berapa jauh daripada min tersebut. Jadi cikgu lebih suka kata, cikgu lebih suka gunakan semua data-data tersebut. Assalamualaikum.